Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah bersama dengan Kapolres Muaro Jambi, AKBP Muharman Arta, sambut kunjungan pantauan pos pelayanan Idul Fitri 1444 Hijriah pada H-1 Lebaran. Jumat malam, Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah menyambut kunjungan pantauan pos pelayanan Lebaran yang dilaksanakan Gubernur Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bahyuni turut didampingi oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta, serta Kapolsek Jaluko, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kepala BPBD, Kepala Satpol PP, Dishub, dan tenaga kesehatan. Pada kunjungan Gubernur Jambi Al-Haris, pejabat Bupati Muaro Jambi sangat berterima kasih kepada Gubernur Jambi yang telah turun langsung ke pos pelayanan dan pengamanan di Gerbang CRC, Kecamatan Jambi Luar Kota. Semoga ini menjadi penyemangat bagi para petugas di saat bertugas hingga selesai dari arus mudik hingga arus balik Lebaran yang nantinya akan memuncak. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.